اغفر لنا ما مضى والسئام والحبيب الذي ترجى شفاءته لكل حال من الاخوان والدائمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور قلوب المقربين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم إمام المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرة الكرام ورآل العلماء تقوى مشاركات khusus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Ma'mur Bintara 14 Akhila Fila Haji Ahmad Faisal Mata'an Allah Mutul Hayati segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka ta'lim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul kitab Al-Allama Syekh Fauzi Muhammad Abu Zaid. Dan kita niatkan yang kurang sehat, yang ada penyakitnya, yang punya hajat, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang sedang bingung, Allah berikan ketenangan, rahmat di hatinya, dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa niyatin salihah. أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويكشف الكروب ويعطي كل المطلوب وإلى حضرة حبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جماعة صحة semuanya. Kita niat ya. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه لله تعالى نويت التعلم والتعليم والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم توبة نصوحا توبة نصوحا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Jamaah, kita masih berbicara
tafsir surat Ali Imran ya, sampai ke halaman 109 ya, dan atas husnul khatimah. Husnul khatimah. Allahumma ja'alna warzuqna husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya lokasi husnul khatimah. Ketika datang ajal kepada kita, kita mendapatkan ibadah kepada Allah, dekat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafabihi wa bi'urumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafathatihi fi dini wa dunia wa akhirah. Husnul khatimah. Ya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesan Allah ya. Janganlah sekali-kali kalian mati wafat kecuali kita dalam kondisi beriman muslim. Ya. Jaga iman kita nih sampai hari akhir hidup kita. Ya, jangan sampai gara-gara gangguan ekonomi kita pindah agama, waliyazubillah. Ya. Gara-gara ujian kita enggak kuat, ya. Kita suruh khatimah bunuh diri, waliyazubillah, ya. Hawil annaka tu'minu nafsaka bi husnil khatimah. Berupayalah, katanya, Anda meyakini diri Anda yang Allah minta, biar kita matinya wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Wa husnul khatimah yahtajul abdu anil kabair, yahtajul bu'du. Wa husnul khatimah yahtajul bu'da anil kabair was-sagair wal ma'asi kulliha. Yang namanya husnul khatimah itu apa? Dia perlu apa? Al-bu'da, menjauhkan dari segala dosa-dosa besar. Ya. Was-sagair, dan dosa-dosa kecil. Wal-ma'asi kulliha, dan seluruh maksiat-maksiat. Ma zahara minha wa ma batan. Baik itu dosa-dosa yang kelihatan atau yang dalam batin, yang enggak kelihatan. Yang enggak kelihatan apa, Pak? Ya. Ada di hatinya, dia beramal ujub, maksiat. Riya itu maksiat. Di hatinya ada dendam, ada benci aja. Itu juga maksiat. Ya. Seuzon sama tetangga, maksiat, namanya amradul qulub, penyakit-penyakit. Liqaulihi alaihi afdalus shalah wa atamus salam. Karena baginda Rasul bersabda, ya, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Nanti seorang hamba dibangkitkan, dalam hadis lain yuhsar, dikumpulkan nanti di hari kiamat ya, alama mata alih, tergantung dalam kondisinya dia di dunianya. Kalau di dunianya dia mati dalam keadaan munafik, maka dibangkitkan dia dalam kondisi munafik. Matinya dalam kondisi dia jauh dari Allah, selalu berbuat maksiat dosa, nanti dibangkitkan juga begitu. Nanti akan mendapatkan balasannya. Ya. Dalam hadis saya kumpulin, tapi enggak ada di sini. Yub'atsu kullu 'abdin fil qabri 'ala ma mata. Semua hamba akan dibangkitkan dari kuburan nanti sebagaimana kondisi matinya. Orang mukmin ala imani, ya. Sebaliknya orang munafik atas kemunafikannya.
Fayub'athu ay yuhsyar yawmal qiyamah kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi ay min al-'amal khairan aw syarran. Jadi kalau memang di dunianya suka berbuat baik, nanti pasti bangkitkan juga yujazi bihi. Allah balas dengan pahala-pahala. Kalau di dunianya suka berbuat jahat aja, maka fayujazi bihi. Allah balas juga dengan kejahatan, siksa. Begitu. Minal jaiz wa ana fi ta'atillah. Di antara hal yang dibolehkan dan kita dalam ketaatan kepada Allah, wasawwalat li nafsi fi lahdatin ma'siyah, dan diri saya, ini boleh menggambarkan ya, itu dihiasi dalam kondisi maksiat. Wastarsaltum ma'aha, artinya dirinya selalu penuh dalam keadaan dusta, ya, mudah melakukan hal-hal yang jelek-jelek. Ini tangannya gampang banget maksiat, mulutnya gampang banget nyakitin orang, ya, kakinya mudah banget berangkat ke tempat yang jelek-jelek, gitu. Lagi begitu tuh Pak, ya, waja'al mautu, datang matian. Ya. Kata Imam Al-Habib Al-Haddad, orang mati itu jalannya dua. Pertama ada yang matinya secara bagetatan mendadak, ya. Baru aja main bulu tangkis, pas pulang mati. Dia ngobrol sama bininya, dia ke toilet, jatuh mati, ya, ada yang gitu ya, mati bak kata. Ada lagi lewat torik sakit, bikin sakit tuh lama, baru mati, ya, udah lama banget mati-mati sakit. Nah, kalau lagi begitu kita disebut taubat, kan? Mohon ampun kepada Allah. Barangkali ya dari sakit itu Allah kasih kematian. Wa hadarat an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadzara min dzalika faqala. Nabi mengingatkan itu tuh. Ya. Jangan sampai kita lagi di kondisi awal jelek mati, ya Allah. Maksudnya apa? Segera taubat. Segera pindah haluan. Jangan ikutin terus jalan setan. Jangan ikutin terus jalan hawa nafsu. Kami sampai hari ini kita masih aja ngikutin hawa nafsu, terbelenggu dengan maksiat, padahal udah bau tanah, bentar lagi mau mati. Harus segera ya sadarnya dari saat ini, menyesalnya jangan sampai nanti udah di akhirat. Jangan sadar, ya. Apa kata Nabi ini diingatkan, innar rajula la ya'malu ba'd bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alayhi al-kitab. Ya, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, ya, nanti umur laki ke perempuan ke, ya, dia melakukan amalnya amal ahli al-jannah, ya, ngajinya udah mulai ngaji, udah mulai ke masjid, tobat, udah mulai insaf dah, ya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', katanya. Sehingga antara diri dia tuh dan sorga hanya sedepak dong dekat. Ya, artinya dia sudah mulai amal soleh, amal soleh banyak, jarak dia sama surga udah deket banget. Apa? Fayasbiqu 'alaihil kitabu. Tahu didahului atasnya sebuah ketetapan. Fayamalu bi amali ahli an-nar. Tahu-taunya dia
udah deket-deket mau mati, tergoda, terjerumus melakukan amal-amal ahli neraka. Ya, makanya jaga iman kita nih. Minta selalu bimbingan Allah gitu. Fa yadkhulun nar, maka orang itu masuk ke dalam neraka. Coba jaga. Wa nahnu la nakhafu, katanya. Li'annaha laysat lana. Kami tidak khawatir karena kondisi seperti itu bukan kita. Walakin lil munafiqin, itu orang-orang munafik begitu katanya. Alladzina ya'buduna Allah talaban liridai khalqillah, orang-orang yang menyembah Allah semata-mata hanya mencari ridho makhluk, ibadahnya bukan karena Allah. Ya. Walaysa lillah, bukan karena Allah. Walakin man ya'budullaha lillah fahuwa khariju hadhihi ayah. Tetapi orang yang menyembah Allah benar-benar lillah karena Allah, dia tidak termasuk dalam ayat tersebut, dalam hadis tersebut. Ya. Ini lawan hadisnya. Innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar. Sesungguhnya ada seseorang yang senantiasa melakukan amal-amal ahli neraka. Mabuk terus sampai gini hari. Maksiat terus sampai gini hari. Ya, jauh dah dari Allah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai-sampai digambarkan oleh baginda Rasul antara diri dia itu sama neraka udah deket banget tuh, hanya bedanya setapak doang. Zero itu satu hasta sih, deket. Fayasbiqu alaihi alkitab, dapat hidayah, ya, dapat taufik itu, senang dia hadir di majlis ilmu, senang dia jaga sholatnya yang lima waktu, senang dia beramal soleh. Faya'malu bi'amali ahli jannah, dia beramal dengan amal-amal surga. Fayadkhulul jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Ya, mudah-mudahan kita ini Allah jaga terus, Allah pelihara terus, agar husnul khatimah apa yang kita lakukan ini lillah karena Allah, jadi amal soleh untuk persiapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mencatat nanti Pak, orang mati itu arwahnya ada 5. Ada golongan arwahnya para anbiya, golongan arwahnya para syuhada, golongan arwahnya para muti'in, orang yang taat kepada Allah, golongan arwahnya orang yang maksiat kepada Allah, orang mukmin tapi maksiat, dan golongan orang-orang yang ahli kafir. Kapan-kapan saya jelaskan ya, itu kondisinya bagaimana. Kita kembali ke sini. Alaina al-isti'dadu li husnil khatimah. Oleh karena itu wajib bagi kita semuanya mempersiapkan diri kita li husnul khatimah. Ya, untuk husnul khatimah. Gimana caranya? Pertama, bitarkil ma'asi bil kulliyah. Tinggalin dan semuanya yang namanya bentuk-bentuk maksiat. Tinggalin udah sadar dan mulai. Ya. Kedua, wabil muwazofati alal awamil allati amarna biha rabbul bariyah. Bil muwazofah, continue, terus menerus, ya, apa alal awamir, melaksanakan perintah-perintah Allah, allati amarna biha rabbul bariyah, yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbul bariyah itu Allah, ya. Ketiga,
wal mutaba'atu fi ada'iha lil hadratil muhammadiyah. Mengikuti, mencontoh ya dalam penunaian ibadah-ibadah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keempat, wa in nuhsinaz zanna billahi 'ala dawam, senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Itu. Senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Fal mu'minu daiman 'alamatuhu husnuzannihi bi rabbih. Seorang mukmin harus senantiasa ya, tanda-tandanya dia husnuzon, harus berprasangka baik kepada Allah. Qala Allah Ta'ala fi hadithihil kudsi, Allah berfirman dalam hadis kudsinya, ana inda dhanni 'abdi bi, saya tergantung kepada prasangka hamba. Apalagi bapak-bapak nanti sudah dalam sakaratul maut ya, itu berprasangka baik ya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malati, Maha Pengampun, kok pasti ngampunin dosa-dosa saya Allah. Begitu. Ya, jangan putus asa. Saya menulis buku judulnya Kaifa Nata'amal Mal Mayit, bagaimana kita berinteraksi kepada mayit. Bisa sedang sakaratul maut, istihdar di ambang kematian itu. Itu harus ada orang yang nemeninnya itu, membantu mentalkinkannya, orang yang paling dia cintai, yang paling baik, yang paling soleh temannya, jangan orang yang nakal dan orang yang dia benci, jangan ya, agar dia menghadap kematian dengan tenang, karena begitu beratnya sakitnya di saat kita dicabut nyawa itu, saking sakitnya innal ruha. Katanya idza qubidu tabi'ul, sesungguhnya ruh ketika dicabut itu mata melotot ngikutin perjalanan ruh. Maka akhirnya ada orang mati, mata melotot. Marhaban Ustaz Fadhil. Ya, mata yang melotot, mulutnya mangap. Nah, kayak gitu kita bagaimana? Terus segera kita rapetin matanya, mulutnya yang mangap di itu tuh. Nah, boleh kapan-kapan kita kaji itu dia, agar selayat kita kaji bareng-bareng tentang bagaimana kita berinteraksi dengan kematian. Taib. Faman yazunnu khairan yajidu khairan, barang siapa yang berhusnuzon kepada kebaikan, insyaallah dia akan mendapatkan kebaikan ya. Walidzalik, oleh karena itu dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syabin wa huwa fil maut. Ini diceritakan satu ketika baginda Rasul itu menjenguk, menemui seorang anak muda yang sedang diambang kematian. Ya. Faqala, Nabi bertanya, "Kaifa tajiduka?" Bang, bagaimana kondisinya? Qala, dia jawab, "Wallahi ya Rasulullah, inni arjullaha wa inni akhafu dzunubi." Demi Allah ya Rasul, aku mengharapkan Allah, aku mengharapkan kebaikan Allah. Wa inni akhafu dzunubi, dan aku takut sama dosa-dosaku. Ada dua ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menjawab, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mawdin. Tidaklah bersamaan ya di dalam hati seorang hamba, dalam kondisi seperti ini, illa a'tahu Allahu ma yarju, kecuali Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia harapkan. Wa amanahu mimma yakhafu,
dan memberikan keamanan dari apa yang dia ya khawatirkan, dia takut. Jadi di saat itu Pak, kita juga nih orang yang lagi nemenin bilang begini, misalnya di pangkuan kita atau di atas balai, misalnya abang kita lah atau bapak kita, "Bang, Pak, abang tuh orang baik, orang soleh, kami merasakan dididik oleh abang gitu. Insya Allah abang masuk surga ya," begitu. Jangan begini, "Abang sih banyak buat maksiatnya, udah gini kagak tobat-tobat." Jangan ya, tetap berhusnuzon, ditalkinkan gitu. Itu perlu ilmu ya, menghadapi orang yang sedang sakaratul maut. Walidzalika al-mu'min yuhsinu dzanna billah. Oleh karena itu orang mukmin dia harus senantiasa berhusnuzan kepada Allah. Wa la yazharu dzalika illa fi awqatis syada'id. Ya, dan tidak tampak hal itu kecuali pada waktu-waktu yang sangat sulit. Tetap aja Pak, bapak-bapak dalam kondisi yang sulit agak perlu harus husnuzan kepada Allah. Pasti ada hikmahnya. Walaupun lagi diuji berat banget, sadar sebentar lagi ada nikmat gitu. Karena kaidah orang-orang saleh itu kalau dikasih musibah sebentar lagi dapat nikmat. Sabar. La atiyata illa ba'da minha. Tidak ada hadiah dari Allah kecuali sebelumnya Allah kirim dulu berbagai macam ujian-ujian. Ya. Malah orang saleh kalau dapat nikmat dia takut, ya Allah di sini ada apa, ada apa. Fa katsirun minal mu'minina fi awqatis syada'id was'abi tataghayyaru ahwaluhu wa tanqalibu atwaruhu. Ini banyak banget orang-orang mukmin dalam kondisi yang berat, ya, sulit. Ya, dapat ujian-ujian. Apa yang terjadi? Tataghayyar ahwalu, berubah dia. Ya. Kondisi-kondisinya. Wa tanqalibu atwaruhu, dan tanpa sama juga berubah, berpindah apa status dia. Bukan tambah baik, tambahnya dapat musibah, malah melakukan hal-hal yang jelek-jelek. Ya. Kondisi sulit terus makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Nauzubillah, apalagi sampai bunuh diri. Ya. Wa yabda'u ahyanan tahtazu thiqatuhu. Ahyanan, dan terkadang yabda'u, mulailah apa? Thiqahnya, kepercayaannya kepada Allah tahtazu, berubah, bergetar. Ya. Wa ahyanan yu'atibullaha wa yaqul. Terkadang kita lagi keadaan kondisi susah diuji oleh Allah, malah marah-marah sama Allah, ngedumel Allah. Ya Allah, kan saya mau udah baik ya Allah. Saya udah sholat ya Allah. Kenapa diuji begini berat ya Allah? Ya, enggak boleh Pak. Dalam hal rezeki harus tawakal kepada Allah. Dalam hal-hal melakukan yang kita enggak tahu nih apakah ada maslahah, ada fadlun, kita harus tafwid, menyerahkan semuanya kepada Allah. Jangan dipikul sendiri. Hal-hal yang berhubungan dengan takdir, ridho dikedepankan. Hal-hal berhubungan dengan musibah, sabar solusinya. Empat aja. Ya. Baik. Jadi bapak-bapak harus bisa menjaga ketika diuji oleh Allah kesulitan, jangan langsung berpaling dari Allah, ngedumel, marah-marahin Allah, jangan. Enggak percaya lagi sama Allah, jangan. Kan di film-film banyak gitu tuh ya, mau diuji Allah dimana jauh dari Allah, jangan. Wa yaqulu, dan mengatakan, "Limadza taf'alu bi kadza wa kadza? Ya Allah, kenapa engkau melakukan ini kepada aku? Ya Allah,
Kenapa rezeki lagi seret banget? Ya Allah, kenapa anak-anak lagi susah banget? Banyak ada ujiannya dah. Ya. Wa ahyanan, dan terkadang wa hadza aqsa, kan lebih sulit lagi Allah uji kita kondisinya. Kalau bapak pernah nggak merasakan pengen makan aja susah, mana pak? Pengen cari sesuatu untuk kebutuhan anak sekolah susah, bang, mana kan? Itu ujian-ujian. Kondisi contoh di PHK lagi kerja. Yashkullaha ila khalqillah. Ini lebih jelek lagi nih. Dia mengadu kepada Allah, tapi kepada makhluk enggak boleh. Wa madza yasna'u laka al-khalq? Dan apa yang ya dia apa, yang Anda lakukan kepada makhluk? Yaqulu la a'lamu limadha yaf'alu rabbi bi hakadha. Maksudnya dia ngedumel, aduh sama temannya, kenapa ya Allah begini banget sama saya, Allah kejam banget sama saya, Allah kagak ada rahmatnya sama saya, sama gini hari ini saya susah banget. Gak boleh ya. Wa ana asnau kada wa kada, padahal saya sudah sholat, saya sudah bersedekah, gitu ya. Semalam saya dihubungin jam berapa jam? 2 malam, kiai, saya minta doa, saya dalam kondisi kesulitan, dililit utang banyak, kasih amalan. Pas jam 2 malam dari luar Jakarta. Wa yusna 'ala nafsihi. Ya, dia memuji-muji, ngagulin diri sendiri. Ya Allah, padahal saya sudah baik, saya sudah sholat, sudah benar, kenapa masih begini aja ya Allah? Ya. Lakin ijal nafsaka daiman husna zan billah. Tetapi jadikanlah dirimu senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Ingat bapak-bapak, semakin kita dekat sama Allah, semakin kuat ujiannya. Itu kaidahnya begitu. Ya. Itu kalau banyak kita main hajul abidin itu luar biasa. Ya. Ujian bertubi-tubi. Yang paling berat daripada ujian dunia, makhluk, nafsu, rizki. Yang paling berat dari empat ini apa? Tentang rizki. Gara-gara rizki banyak orang kafir, kumpul, jauh dari Allah. Makanya bapak-bapak harus yakin di hatinya tuh. Sebelum mati Allah pasti kasih kita rizkinya. Rizki itu sudah mengkosam, sudah dipagi, sudah dimiliki, dijanjikan, dijamin oleh Allah. Yakin itu. Ya. Allah sudah ciptain kita, pasti Allah siapin. Maka Allah bilang begini dalam hadis kudsinya. Wahai hamba-hambaku, aku ciptakan seluruh yang ada di alam ini untuk Anda. Fasilitas. Dan aku ciptakan engkau untuk beribadah kepadaku. Jika engkau ridho dengan apa-apa yang telah aku berikan kepadaku, maka aku jadikan hatimu rehat, tenang. Masalahnya kita kagak ridho-ridho. Dikasih segini masih kurang aja. Banyak yang gak dumel aja. Kewajibannya sama Allah kagak dijalanin. Permohonannya pengen. Paham pak? Kalau ibaratnya ini, lalu gue sholat agak sholat, puasa agak puasa, dikasih lisan sebaca Quran agak baca Quran, kirain minta apa yang segera dibagi. Enak banget loh, gitu ya.
Allah, ini renungan buat kita sama-sama ya Pak. Rasulullah bersabda nih, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh aneh perkara orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya semua perkaranya itu baik. Walaitha dhaka li ahadin illa lil mu'min, in asabatu sarra'u syakara'ani. Ya. Dan tidaklah itu terjadi kepada seseorang kecuali bagi orang mukmin. In asabathu sarra'u syakara'a. Apabila dia ditimpa sarra, ya, ditimpa apa? Diberikan hal-hal yang menyenangkan, syakara, bersyukur. Ya. Fa'amma bi ni'mati rabbika. Syukurnya bagaimana? Bapak-bapak dapat nikmat, syukurnya ya tambah dekat sama Allah. Hartanya disedekahin. Lisan segala ucap alhamdulillah. Hatinya nih kalau ingat al-mun'im, Allah yang Maha Pemberi nikmat. Itu. Fakana khairan lahu, maka jadi kebaikan baginya. Jadi bapak-bapak dikasih kebaikan, dikasih nikmat, segala bersyukur. Sebaliknya, wa in asabathu darra'u sabara. Kalau ditimpa musibah, sabar. Maka sabar, belajar sabar. Ya. Dikit-dikit udah pengen ngedumel aja, jangan sabar. Hadisnya jelas matu. Ya, barang siapa yang apa? Man lam yashkur ala na'mai, barang siapa yang kagak bersyukur atas nikmat-nikmatku, wa lam yasbir ala balai, kagak sabar atas ujianku, wa lam yarda biqada'i, kagak ridho dengan ketentuanku, maka carilah Tuhan selain. Ya. Allahumma ij'alna wa ij'al awladana wa ahlana radina sabirina biqada'ika wa qadarika. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu, anak-anak kami, keluarga kami, orang-orang yang ridho, orang-orang yang sabar atas semua takdir dan ketentuan. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, Nabi bersabda, Nabiyukum sallallahu alaihi wasallam khayyarahu rabbuhu. Ya, nabi kalian katanya Allah kasih pilihan. Wa bu'itha ilaihi malakun lam ya'rifhu. Diutus seorang malaikat yang dia enggak kenal. Faqala, dan dia berkata, Inna rabbaka ta'ala yukhayyiruka baina an takuna nabiyyan 'abdan aw nabiyyan malakan. Jadi Allah uji Rasulullah. Allah kirim malaikat, ya. Nabi enggak kenal tuh. Kata malaikat begini. Sesungguhnya Allah Tuhanmu, ya, memberikan pilihan kepada Anda. Pengen jadi nabi yang abdan, seorang hamba, atau pengen jadi nabi yang malaikat, jadi malaikat. Ya, pilihannya dua. Muhammad, kamu mau milih mana? Mau jadi nabi dan sekaligus sebagai seorang hamba kepada Allah, atau pengen jadi nabi dan menjadi malaikat? Fa asyara ilaihi Jibril alaihi salam an tawadu'a faqala nabiyyan abdan. Kemudian asyara ilaihi, ada malaikat Jibril ngasih isyarat, kasih petunjuk, ya, an tawadu'a, untuk bertawadu, qala nabiyyan abdan, pilih aja jadi seorang nabi dan jadi seorang hamba. Ya. Wa fi haditsin akhar, dan dalam hadis yang lain, arada alayya rabbi azza wa jalla ay yaj'ala li batha'a Makkah dhahaban. Subhanallah, ujian. Jadi suatu ketika Allah Subhanahu wa taala, rabbi katanya, arada, mempersembahkan kepadaku, Tuhanku mempersembahkan kepadaku, memperlihatkan, ya, Allah menjadikan ayat jalali apa? Butaha Makkah,
gunung yang ada di Mekah itu, ya, zahaban menjadi emas. Ujiannya. Fakultu, jadi maksudnya Muhammad mau enggak itu gunung saya jadi emas, ambil itu, ya. Nama malah fakultu, aku mengatakan la ya Rob, enggak ya Rob, saya enggak butuh emas. Kalau bapak-bapak ditawarin gitu mau? Tetap. Dikirim emas 3 kilo. 3 kilo gede enggak? Gede. Dia jawabnya pala. Walakin aju'u yauman. Saya suka jadi seorang hamba yang satu hari saya terasa lapar. Wa asba'u yauman. Satu hari saya terasa kenyang. Kayak kita gitu. Alhamdulillah merasa lapar, kenyang. Faida sabi'atu, apabila aku Allah kasih kenyang, hamid tuka, aku memuji Allah, bersyukur Allah. Ya. Wa syakar tuka, bersyukur Allah. Wa idza ju'tu, apabila Allah kasih aku rasa lapar, pengen beli apa pun kagak ada duit, lapar banget. Tadarra'tu ilaika, aku mendekatkan diriku kepada Allah, berdoa kepada Allah. Wa da'utuka, dan aku berdoa kepada-Mu. Nah, gitu, Pak. Jadi ketika dikasih nikmat, bersyukur, dekat. Dikasih musibah juga dia malah dekat sama Allah. Nah, gitu. Ya. Hal yajuzu li muslimin ba'da dzalika ila yaumiddin ay yastaqim lahu al-amru ala halatin wahidatin min hadhihi ahwal, katanya. Apakah boleh bagi seorang muslim ya setelah ini sampai hari kiamat nanti ay yastaqim lahu al-amru ala halatin wahidah, jadi kondisinya itu hanya satu aja istiqomah dari beberapa kondisi-kondisi, la budda ay yataqallaba baina hadha wa dha, ya pasti katanya kita atau orang muslim akan berubah-ubah antara ini dan itu, kondisi ini dan kondisi itu. Artinya apa? Allah uji, terkadang Allah kasih kita ketawa, besok kita nangis. Coba. Lagi sekasih anak kita tetap sukses, tetap kagak sukses. Itu pasti itu. Gampang aja nyari duit, susah. Nah, gitu ya. Nah, itu. Kenapa begitu? Liyazhar iman. Agar jelas tampak keimanan kita. Wa tazharu taqwahu, biar kelihatan takwanya tuh. Jadi uji benar-benar kan dia orang nih. Wa yazharu lahu husnul mutaba'ah, agar jelas baginya apakah dia semakin baik ya mutaba'ahnya mengikuti li habibillah wa mustafa. Yang baru diuji sedikit langsung lupa sama masjid. Dikasih ujian kedua, ada ujian kenikmatan, ada ujian kesengsaraan. Beratan mana? Ternyata beratan kenikmatan. Ini abang ini pasti kasih uang 1 miliar, wah bingung ya. Mau diapain? Jalan-jalan. Enggak ke masjid. Tapi pas dia dikasih sakit, kesulitan, malah dekat sama Allah. Ya. Al-khalasu min nakabatil 'asr. Ini ya. Kita harus al-khalas apa? Terbebas ya, keluar daripada musibah-musibah masa kini. Mal khalasu min nakabatil mu'minina fi hadha zaman fi hadha al-'asr wal awan. Ya. Kebebasan apa? Terbebas apa? Ya. Atau bagaimana kita terbebas dari musibah-musibah orang mukmin di zaman ini, di masa ini, di saat ini? Wa fi kullil buldan, dan di seluruh negara-negara. Wa fi kulli makan, dan di setiap tempat. Hadhihi rausatul ilahiyah, inilah resepnya, resep ketuhanan. Jadi bapak-bapak,
Nanti di sini diceritakan bahwa musibah terbesar itu kita sesama orang muslim pada tafriqah, pada berpecah belah. Ini bahaya nih kalau satu masjid sampai beda-beda ini ya, enggak bersatu. Ya. Nanti dikisahkan bagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, ceritanya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Nah, Pak. Ya, Bapak-bapak pengen terlepas dari musibah kita di masa ini adalah harus berpegang teguh kepada tali Allah semuanya. Nastamsiku bihablillah, kita berpegang teguh dengan talinya Allah. Wa hablillah wa hablullah huwa dinullah alladhi anzalahu ala habibihi wa mustafa. Dan talinya Allah adalah agama Allah yang Allah turunkan kepada kekasihnya dan manusia pilihannya. Wa huwa kitabul alladhi anzalahu Allahu azza wa jalla kitaban jami'an lil awwalina wal akhirin. Yaitu kitab Allah yang Allah turunkan azza wa jalla, ya, kitab yang menyeluruh bagi orang-orang terdahulu wal akhirin dan orang-orang yang terakhir. Wa huwa rasulullah, dan beliau adalah Rasulullah, liannahu huwal waslatu bainallah wa bain khalqi. Karena Rasulullah adalah waslah, apa waslah? Penyambung. Kita perlu yang namanya penyambung dalam hidup ini antara Allah dan makhluknya. Fa kullu hadza min maani hablillah. Ini semuanya masuk dalam maani mana talinya Allah. Fa hablullahi huwa kitabullah. Talinya Allah adalah kitab Allah, wa huwa Rasulullah, dan yaitan Rasulullah, wa huwa dinullah, dan agama Allah. Nastamsiku bihadza dinil qawim. Mari sama-sama kita berpegang teguh kepada agama yang lurus ini. Wa naqtadi bin nabiyir raufil karim. Dan kita meneladani, mencontoh nabi yang penuh dengan apa, rauf, kebaikan, kasih sayang, al-karim dan kemuliaan. Wa na'malu bil kitabil ladzi anzalahu al-karimu 'ala an-nabiyil karim, dan kita beramal ya dengan ajaran, tuntunan kitab yang Allah turunkan, yang Allah Karim turunkan kepada nabinya yang mulia. Idza masyaina 'ala hadzal manhaj faqad dhahabatil fitanu wal mihanu wal ihanu. Kalau kita katanya masyaina, artinya melaksanakan atas manhaj, metode, cara seperti ini gitu, berpegang teguh kepada Al-Qur'an, mengikuti meneladani nabi, maka insyaallah kita keluar dari segala macam fitnah, musibah, ujian-ujian. Wa ja'al khairu wa ja'al fadlu wal minan, maka akan datanglah kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan. Nah, kisahnya di sini da'ul firqah, penyakitnya adalah apa? Adanya perpecahan. Wa hammu wasiyatin ba'da al-i'tisam bihablillah wa la tafarraqu. Wasiat terpenting setelah kita i'tisam, berpegang teguh kepada tali Allah, adalah wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Ini kita lagi rame-ramenya sekarang nih. Ya. Lagi rame-ramenya nih. Sirrul masyakil bainal muslimin kulliyah al-firqah. Nah, rahasia problematika-problematika di antara orang muslim semuanya adalah berpecah belah. Wal furqatu akbaru kabiratin yakufir muslim. Perpecahan belah ini adalah apa? Kondisi terbesar yang terjadi di antara orang Islam. Wala yadri wala yuhyahussu, dia kagak tahu, dia kagak sadar, wala yasyur, dia enggak merasakan annaha akbarul kabair indallah, bahwa berpecah belah, Pak, ribut nih sesama kita. Kemarin ini Pak Wali Kota itu lagi ngumpulin tuh. Biasanya Jakarta Timur yang tenang, kagak pada banyak pada apa? Bentrokan. Apa namanya, antar kampung, tawuran-tawuran, udah mulai muncul nih, ya, itu musibah itu, dan itu dosa itu, ya.
Siapa yang menjadi pemicu-pemicunya? Sedikit ya, saya tutup dengan cerita Nabi Harun. Sayyiduna Harun a'tahu Sayyiduna Musa an-niyabata anhu. Ya, ceritanya Pak, Nabi Musa memberikan amanah ya kepada Nabi Harun untuk menggantikan beliau. Ya, wa qalahu, beliau mengatakan kepada Harun, anta tanubu anni fi bani Israil ya li hina an unajilla fi jabal tur urji'u. Harun, mulai saat ini kamu saya kasih tugas nih ya, gantiin saya mimpin bani Israil. Saya pengen munajat sama Allah ke Jabal Tur dan gak lama saya akan balik lagi ya. Bimujarradi an ghadara ya, kemudian beliaulah berangkat gitu. Qama qaumun minhum, ini bani Israil ada aja ya di antara mereka yang lam takun basasatal iman, artinya imannya tuh kagak bahagia dia. Qad khalatil qulubuhum, hati mereka bercampur aduk datu. Qara'u jama'atan ba'da an 'abbaru ila Sina hunaka fil jihatil ukhra. Mereka melihat ya setelah melampaui Sina, Sina itu semenanjung Sina yang ada di Afrika Barat ya. Sampai di sana melihat ada apa? Ada orang-orang yang ya'buduna asnaman sanawaha bi'aidihim. Jadi pas mereka berjalan Bani Israil sampai ke semenanjung Sina, mereka fi jihatil ukhra di sisi lain sana melihat ada sekelompok orang yang menyembah berhala. Dan berhala itu dibikin oleh tangan mereka, ya, dari kue-kue dibikin. Faqalu, ini umatnya Nabi Musa nih, Nabi Harun tadi. Nuridu annakuna mithla haula. Kita pengen seperti mereka tuh. Ya, pengen menyembah kepada berhala. Faj'al lana alihatan imma min al-khashab aw min al-hajar. Coba mari kita buat tuhan baik dari kayu atau dari batu. Fa akhadahum sayyiduna Harun bi rifqi wal layl. Ini luar biasanya nih. Nabi Harun ngikutin aja tuh apa maunya umat yang tadi pengen nyembah itu. Nanti ada rahasianya. Kenapa dia kagak frontal, dia lawan, dia omelin, enggak. Diikutin. Ya. Walam ya'taqiluhum itu. Beliau tidak apa? Tidak menangkap mereka. Walam yuqatiluhum, kagak membunuh mereka. Walam yuhakimuhum, kagak menghukumin mereka. Walakin akhadahum birifqi wal layyin. Ini juga salah satu bentuk dakwah, ya. Dan Nabi Harun tidak memperlakukan mereka dengan lembut, ya. Hatta raja akhuhum Musa, sampai saudaranya Nabi Musa datang. Pendama raja Sayyidina Musa wajada qauman ya'budunal ijla. Ketika Nabi Musa selesai bermunajat di Gua Tur, datang Nabi Harun dan kaumnya, kaget Nabi Musa. Nah, ini udah pada pindah Tuhan ini, ya, pada nyembah sapi. Saking marahnya Nabi Musa, orangnya kan koker tuh, pemberani. Fa'amsaka bi akhihi min lihyatihi min ra'sihi. Tato Nabi Harun saudaranya dipegang janggutnya, kepalanya, marah-marahnya. Wa kana sayyiduna Musa syadidan. Nabi Musa itu orangnya keras. Maka dalam cerita dia mukul satu kali orang mati. Ya. Wa qala, dan dicerita, dan beliau berkata, taraktuhum laka mu'minin. Harun, aku tinggalkan mereka bersamamu, mereka dalam kondisi beriman. Wa tatrukuhum anta hatta saru kafirin. Sekarang kamu tinggalkan mereka dan mereka sudah menjadi orang-orang kafir. Allah mengatakan ayatnya, qala yabna umma la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Ini kata Nabi Harun, ya. Ayat demi ayat. Wahai putra ibuku, artinya saudaranya kan, la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Janganlah kau jambak
jenggotku dan kepalaku. Inni khasyitu an takula, ya, sesungguhnya aku khawatir engkau akan mengatakan, farakta baina Bani Israel, Harun, kau telah memecah belah Bani Israel. Walam tarkub qawli, dan engkau tidak memelihara amanahku ini. Ya, jadi kata Nabi Harun begitu, aku takut engkau apa malah mengklaim saya memecah belah Bani Israel dan enggak peduli kepada amanah ini. Ana taraktuhum hatta la yatafarraqu. Nah, ini sirnya di sini. Kenapa Nabi Harun membiarkan dulu? Ya. Sehingga aku biarkan mereka sehingga mereka kagak pada berpecah belah. Kan kalau saat itu dia ambil sikap, ya. Jadi li'annahum lam tafarraqu. Ya, karena mereka tidak berpecah belah, falan yajtami'u 'alaika walan yasma'u laka marratan tsaniyah. Nah, mereka tidak akan lagi bersatu kepadamu dan mereka tidak akan lagi mendengarkan Anda. Ya. Lakinnahum al'an yumkinu an taruddahum wa tu'iduhum wa tukhallisuhum min al-afkar. Tetapi sekarang Anda bisa mengembalikan mereka lagi. Ya, membebaskan mereka lagi min al-afkar, dari pikiran-pikiran allati sayyitarat alaihim, dari pikiran-pikiran yang menguasai mereka. Wa tarudduhum, dan mengembalikan mereka lagi ila khatirati tauhid, kepada lumbung tauhid, wa ibadatil hamidil majid, dan kepada ibadah kepada Allah yang maha hamid dan majid. Madamu mawjudina fi wastil jamaah, selama mereka masih ada di tengah-tengah jamaah, ya, itu masih bisa Anda mengembalikan mereka, menyatukan mereka kembali. Lakin u'linul harba alaihim, ini alasannya apa Nabi Harun, seandainya di saat mereka dulu, ya, ada yang berpaling, saya perangin mereka, apa yang terjadi? Fayanazilu, mereka semuanya akan meninggalkan saya. Ya. Wa idzan azalu yastahilu dumuhum marratan tsaniyah. Kalau mereka sudah pada berpecah belah, kabur kemana-mana, mustahil kita apa untuk bisa menyatukan mereka lagi. Fakana hadza sirru hukmi Harun fi dzalik. Inilah rahasia sikapnya Nabi Harun dalam hal ini. Walidzalika yusamma Haruna hakimul hakimul anbiya. Oleh karena itu Nabi Harun itu dinamakan apa? Nabi yang paling bijak. Jadi Harun secara bahasa itu punya makna bijak, bijaksana. Ya. Jadi dia melihat kalau gua perangin sekarang ini bisa terpecah belah nih. Ada ikut ada yang kagak. Nanti Nabi Musa pas datang udah bingung. Jamaah udah terbelah dua. Makanya beliau ngalah dulu. Nanti aja Nabi Musa yang ngatasin begitu. Terakhir ya, tiga berapa belas lagi. Walimadza kana hakiman? Kenapa beliau disebut orang yang hakim, bijak? Li'annahu tarakahum ma'al ma'asi. Sesungguhnya dia meninggalkan Bani Israel bersama kemaksiatan. Hatta ya'tiya man huwa aqdar minhu. Sampai datang orang yang mampu minhu, dari siapa? Nabi Musa. Ya. La'allallahu 'azza wa jalla yu'inuhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Wa yukhallisuhum min hadza syirki, dan membebaskan mereka dari kesyirikan ini, dari menyembah kepada ibil apa? Ijil tadi, sapi. Lakin law annahu bada ba'duhum bisyiddah. Tetapi seandainya beliau Nabi Harun, ya, memulai bersama mereka bisyiddah, ditangkap-tangkapin, diperangin, dimusuhi, diomelin, kana minal mumkin ayatazilu, bisa saja mereka akan pada kabur semuanya. Fala yasma'u li Musa ba'da dhalik, ya, mereka kagak bakalan dengerin Musa setelah itu. Wala yastami'u li ahadin min kibali Musa, dan mereka juga kagak bakalan dengar lagi kepada seseorang dari sisi Nabi Musa. Kenapa? Li'annahum iftaraku. Karena mereka sudah pada berpecah belah. Kalau sudah pecah belah, apa Pak? Ngikutin pendapat-pendapat pimpinan-pimpinannya, kelompok-kelompoknya. Susah udah.
wa asbahu fariqan, tuh, dan mereka menjadi beberapa kelompok-kelompok. Ya zunnu, beliau mengira annahu ala haqqin wa annahu ala khair. Maksudnya kata Nabi Harun, inilah trik cara yang terbaik yang diambil oleh Nabi Harun. Ya. Fal firqatu hiya afatul umma fi kulli zamanin wa makanin. Perpecahan adalah penyakit umat di setiap zaman dan di setiap makan. Walidzalik hadzarana minha Allah azza wa jalla wa la tafarraqu. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan kita. Allah mengingatkan kita ya dengan ayatnya wa la tafarraqu. Janganlah kalian saling berpecah belah. Wallahu a'lam bissawab. Ya jamaah, kita tetap harus satu akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, tarekohnya mengikuti imam apa, Imam Ghazali itu kita. Lalu kemudian tauhidnya tauhid Asy'ariyah Maturidiyah. Udah apa yang sudah diajarkan guru-guru kita sejak dulu udah bagus ya, ikutin aja. Ya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah rajim. Ar-Rahman Ar-Rahim Malikam Midin Iyaka Namna Iyaka Nasta'in Asadal Mustaqim Asadal Nadina Namta Alihim Ghayn Ma'ubi Alihim Waladhan Amin. Allahumma ja'alna Radina Sabirina Biqadaika Wa Taqdiri. Allahumma ja'alna Mutawahidina Bihablik Bihablillahil Matil. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sabar, orang-orang yang ridho dengan seluruh takdir dan ketentuan-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersatu ya dalam memegang tali-tali-Mu ya Allah. Berkahilah kami semua ya Allah, jangan Kau uji kami dengan perpecahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سكيان معاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jamaah mungkin nanti saya enggak lama langsung berangkat. Saya jam 8 ditunggu di Kerawang ya, ada acara. صلى الله على محمد صلى الله